Panggilan untuk bersekutu. Alangkah indahnya hari ini kita dapat kembali hadir pada ibadah Minggu hari ini. Tuhan menganugerahkan hari ini agar kita dapat bersukacita atas penyertaannya dalam hidup kita. Betapa bahagianya hati kami mengingat kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian kami dapat sampai ke pelataran-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Nya. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancangan-Mu dalam hidup kami. Wahai seluruh umat Tuhan, marilah kita bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Nya dengan sepenuh hati. Marilah bersama seluruh umat percaya kita menyanyikan pujian Sombama Jehovah.
badai batata. Amin, haleluya. Si gom-gom langita noro diisi. Amin, haleluya. Beta hitalau marsinggang tujuh luna. Amin, haleluya. Nasokal jalana badia do Jehova. Amin, haleluya. Ende hon, 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 amin, haleluya. Muliakan Tuhan Allah kita. Amin, haleluya. Dia benar dan maha kuasa selamanya. Amin, haleluya. Dan agungkan nama Tuhan maha kuasa. Amin, haleluya. Yang maha kasih baik, adil dan setia. Amin, haleluya. Nyanyikan 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 amin, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibadah kita telah dibuka yang ditandai dengan kehadiran Allah Tritunggal itu. Maka patutlah kita bersukacita karena Allah sungguh hadir di tengah-tengah kita. Karena itu, marilah kita menyanyikan pujian sukacita itu di hadapannya. Marolopolop Tordiki. Marolopolop Tordiki, ainong ditubus Jesusi. Amu sude begemai, soilas rohaku mandoki. Sonang ni tiki, nungjuk mang Jesus tuhaki. Tondi nama ngajaria, terpen marlas di ruha. Sonang
bersyukur kepadanya, aku miliknya selamanya. Mari bersama nyanyikan kidung yang baru baginya. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 5. Demikian hukum Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang berdosa, akan tetapi Allah mengasihi kita dan tidak menginginkan kita binasa karena dosa kita. Dia menghendaki akan keselamatan kita dari dosa. Oleh karena itu, marilah kita pertama-tama mengaku akan dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Dengan segala kerendahan hati, kita akan mengaku dosa kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan bernyanyi dari Rade Situtu Haluaun. Rade Situtu Haluaun, nanaing tak kubun muatong, Raden nang diho hatuon, si halasono nutoktong, birnito dito Tuhanmu, pasai hondoso sasudi. Serahkanlah kekuranganmu, sesali semua dosamu, mohon keampunan dosamu dan semua kesalahanmu. Marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta ampunan segala dosa dan kejahatan kami. Dari hati.
Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murkamu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon kemampuan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena namamu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita adalah orang yang berbahagia. Berbahagia bukan karena kita memiliki segalanya, namun kita berbahagia karena kita beroleh kemurahan Tuhan, yaitu pengampunan dosa kita. Kini saatnya kita hendak menerima tuntunan hidup baru berdasarkan firman-Nya. Karena itu, marilah kita sambut firman penuntun itu dengan nyanyian Sada Goar Naumuli. Sampai tiba akhir zaman, kita nanti di surga. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Firman Tuhan, bacaan kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu ingat baik-baik bagaimana kamu melakukan dirimu, bukannya seperti orang yang tiada berakal, melainkan seperti orang yang berakal. Dengan tiada membuangkan waktu, karena masa ini masa jahat.
Sebab itu, janganlah kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan. Jangan kamu mabuk anggur, hal itu mendatangkan percabulan, melainkan hendaklah kamu penuh dengan roh. Serta berkata-kata di antara sama sendirimu dengan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani sambil menyanyi dan bunyikan puji-pujian dengan hatimu kepada Tuhan. Dan senantiasa mengucap syukur atas segala perkara kepada Allah, yaitu Bapa dengan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sambil menaklukkan dirimu kepada sama sendiri dengan takut akan Yesus Kristus. Hai segala istri orang, hendaklah kamu tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Dosa kita telah diampuni dan kepada kita telah dianugerahkan tuntunan hidup baru melalui firman yang telah bersama-sama kita baca tadi. Untuk itu, kita telah dibekali untuk melanjutkan kehidupan yang baru oleh karena anugerahnya. Maka, patutlah kita memakai segala waktu dan kesempatan ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Marilah kita bernyanyi bersama Pakema Tikim. Atas tanon nasa na ulilo sal budoi holong ni rohan na hosai manotong mula di Jesus do boy jupangi pakai waktumu dan jangan terlena kasih yang tulus laku segera pertolonganmu kepada yang susah terpulitamu memuliakannya dunia dan isinya tiada yang menetap semua yang terindah juga lenyap semua hartamu hanya sementara kasih yang tulus kekal selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk menerima pemberitaan firman kebenaran itu. Untuk itu,
marilah kita siapkan hati kita. Kita arahkan pandangan iman kita hanya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Kita bernyanyi, Sai Pujima Tuhatta. Damai sejahtera Allah yang melampau segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan buat kita dalam minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai dengan 36. 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 36. Saya akan membacakan, kita ikuti di dalam hati, kita mulai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, apakah kita yakin bahwa Allah selalu hadir dalam perjalanan kehidupan kita, baik pada waktu susah maupun senang? Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Nas ini adalah merupakan suatu nyanyian ucapan syukur kepada Allah karena penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka, yang telah melindungi dan melepaskan mereka dari bangsa-bangsa yang lain. Karena bangsa Israel akan berhadapan dengan mereka, dan dari segi kekuatan Israel tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Tapi karena Allah yang selalu menyertai bangsa Israel, itulah yang membuat bangsa Israel telah melihat penyertaan Tuhan dalam segala masalah yang dihadapinya. Mereka melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Bisa kita baca di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-12. Maka Daud menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya menyanyikan syukur
bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, bernyanyi, mengucap syukur bagi Tuhan merupakan suatu ungkapan isi hati yang paling dalam bagi Tuhan. Mereka mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan karena mereka merasakan penyertaan Tuhan sejak mereka keluar dari Mesir dan menjadi suatu bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, ungkapan iman mereka melalui nyanyian itu bukan hanya bangsa Israel yang bersyukur, bukan hanya bangsa Israel yang bersukaria, tapi ikut diajak semua bumi dan langit bersorak-sorai melihat kuasa Tuhan. Dikatakan tadi, biarlah gemuruh laut, pohon-pohon di hutan, semuanya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Juga kita sering tidak setia kepadanya dan tidak melakukan perintah Tuhan, tapi dia tetap setia dan mengasihi kita. Kebaikan Tuhan itu tidak perlu diragukan. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Berbeda dengan kebaikan manusia yang sering berubah-ubah, kadang baik kalau mereka merasakan cocok di dalam hatinya. Dia merasa cocok kehendaknya, tapi akan berubah ketika dalam hatinya tidak cocok. Ketika di dalam hatinya itu tidak pas yang diperbuat sahabatnya, sehingga kasihnya akan berubah. Tetapi kasih Allah, walaupun hati Allah kita lukai, hati Allah kita buat sedih, tetapi kasih setia Allah tidak pernah berubah. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, lewat Israel tidak perlu lagi minta pertolongan kepada ilah-ilah lain, karena ada Tuhan siap setiap saat menolong mereka. Dan itulah sudah menjadi pengalaman iman mereka. Di sepanjang kehidupannya terbukti. Jika kita baca di dalam ayat 35 sampai 36, dikatakan tadi, dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan berbengah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Dari ayat ini kita melihat bahwa inilah merupakan gambaran kerendahan hati dalam syukur yang dipanjatkan oleh Daud. Baginya tidak lebih daripada yang lain memohon belas kasihan untuk menyelamatkan mereka dari musuh. Keadaan itu membuat seolah-olah mereka tidak berdaya. Daud merendahkan dirinya kepada Tuhan dan memohon keadilan serta keselamatan agar musuh-musuhnya terluputkan dari mereka yang memohon kepada Allah. Menunjukkan bahwa kita adalah orang yang lemah. Kita ini adalah orang yang lemah, perlu pertolongan, membutuhkan pembelaan, keajaiban. Dengan begitu, nama Allah layak dipuji untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, minggu ini adalah Minggu Jubilate, yang artinya bersoraklah. Melalui pengalaman hidup kita sebagai orang beriman,
Kita diajak melihat setiap kali ada masalah-masalah di dalam perjalanan kehidupan kita. Pasti ada selalu yang menolong kita, yaitu Tuhan. Kita perlu melihat ke belakang bagaimana Tuhan itu menyelamatkan kita dari tantangan-tantangan yang kita hadapi. Pada waktu kita merasa kita tidak mampu menghadapi tantangan-tantangan itu, tetapi kita bisa lewati, lalu kita mengandalkan Tuhan. Tapi sering terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, sehingga apa yang terjadi? Keputusasaan. Apa yang terjadi? Mungkin stres. Apa yang terjadi? Mungkin patah hati. Mungkin kita akan melihat pengalaman. Kita ingat ilustrasi tentang murid Tuhan Yesus yang berjalan ke Emaus. Setelah kematian Tuhan Yesus, mereka kita lihat sangat berduka di dalam kematian Tuhan Yesus. Sambil mereka berjalan, mereka bercakap-cakap tentang kesedihan mereka setelah ditinggalkan oleh Yesus. Dan pada waktu mereka bercakap-cakap, datanglah Yesus menghampiri mereka dan berjalan bersama mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mengenal Yesus. Karena apa? Karena mereka, yang mereka andalkan adalah pikiran mereka, yaitu Yesus telah mati. Apa yang bisa mereka lakukan? Karena Yesus sudah mati. Kita bisa lihat di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Mereka lupa akan firman Tuhan bahwa Yesus akan mengalami banyak penderitaan, disalibkan dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita bisa baca di dalam Lukas 9 ayat 22. Saudara yang dikasihi Kristus, seringkali anak-anak Tuhan demikian halnya, yaitu terlalu mengandalkan kekuatannya, terlalu mengandalkan pikirannya, dan kurang mengandalkan kekuatan Tuhan, sehingga terjadi keputusasaan, terjadi depresi, terjadi stres, dan lain-lain. Kehadiran Allah di dalam kehidupan kita akan membuat kita menjadi rendah hati dan sangat mengharapkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman iman kita di dalam pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kita, biarlah kita saksikan juga kepada dunia ini. Kita saksikan kepada saudara-saudara kita. Kita saksikan juga kepada orang yang ada di sekitar kita, bahwa kita harus bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Kita harus mengucap syukur senantiasa karena kita rasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun banyak pergumulan, walaupun banyak masalah, walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tapi mungkin ada pertanyaan dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Bagaimana mungkin kita bersukacita? Bagaimana mungkin kita bersorak-sorai? Bagaimana mungkin kita bergembira ria? Karena di antara kita banyak kehilangan pekerjaan, banyak kehilangan orang yang dia kasihi akibat virus corona COVID-19 yang membuat kita takut, yang membuat kita gemetar, yang membuat kita sedih, yang membuat kita menderita, yang membuat kita sengsara. Bagaimana mungkin kita bersorak-sorai? Bagaimana mungkin kita bersuka cita? Tapi perlu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita ingat, walaupun demikian pahitnya, walaupun kita bersedih di dalam keadaan ini,
kita harus seorang yang mempunyai iman yang teguh, yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus layak mensyukuri keadaan itu. Kita harus bersuka cita, karena orang Kristen tidak ditentukan oleh waktu, tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi dikatakan pada saat bagaimanapun kita harus bersuka cita. Orang percaya harus bersuka cita di dalam hidupnya, harus benar-benar di dalam kehidupan kita bersuka cita. Saudara yang dikasihi Kristus, karena apa kita bersuka cita? Karena Yesus tidak membiarkan kita terlarut dalam keadaan itu. Karena sukacita orang Kristen tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh keadaan. Karena itu kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Tidak hanya ketika kita senang, tidak hanya ketika kita sembuh dari sakit, tidak hanya ketika kita naik pangkat, tapi dikatakan dalam suka dan duka kita harus bersyukur, kita harus memuji nama Tuhan, harus selalu mengalir dalam kehidupan kita pujian dan syukur. Di dalam kehidupan kita jangan henti-henti kita bersyukur dalam hidup kita, karena Tuhan itu adalah baik, karena Tuhan itu mengasihi kehidupan kita. Tuhan itu sudah menebus kita dari segala dosa, dan juga Dia sudah memberikan kasih-Nya. Ketika Dia datang ke dunia, Dia rela mati untuk menebus dosa kita. Dia memberikan kasih-Nya yang kekal dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu, orang beriman patutlah bersyukur, sebab iman kepada Kristus Yesus adalah tanda keberadaan kasih setia Tuhan atas hidup kita. Kasih setia Tuhan atas hidup kita harus kita respon dengan syukur, pujian, bersorak-sorak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita maupun melupakan kita, maka janganlah menjauhkan diri dari-Nya. Walaupun bagaimanapun situasi kita, walaupun situasi kita sangat pahit, walaupun situasi kita sangat bersedih karena virus corona, tetapi kita terus harus bersyukur dan bersyukur. Kalau kita baca tadi di ayat 36 dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Seluruh umat, bukan hanya manusia, tetapi dikatakan pepohonan laut memuji nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, bersorak-soraklah, bersyukurlah, karena Yesus memelihara hidup kita dan menebus kita dari dosa dan maut. Amin. Kita berdoa. Kami puji nama-Mu yang besar itu Tuhan, karena kasih setia-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari yang kami lalui. Walaupun Tuhan keadaan kami sekarang mencekam, kami bersedih, kami diancam oleh virus corona COVID-19, tapi minggu hari ini Engkau menuntut orang percaya supaya kami bersyukur, supaya kami memuji Engkau, supaya kami Tuhan bergembira ria dalam kehidupan kami. Walaupun situasi kami ini Tuhan sangat menyedihkan, tetapi kami harus tetap bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Karena itulah ciri orang Kristen. Bapa di dalam sorga, kuatkan kami di dalam menghadapi situasi ini. Jangan biarkan kami terlarut karena situasi ini, tetapi biarlah kami selalu semangat mengandalkan kasih-Mu, mengandalkan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau berkati semua jemaat Tuhan, jemaat HKBP Petukangan ini, mulai dari anak-anak, remaja, kaum pemuda, kaum bapa, kaum ibu. Berkati mereka Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap bersyukur dalam keadaan kami saat ini, karena kasih Tuhan
tidak pernah terputus, tetapi kasih Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Karena itu Bapa di dalam sorga, kami bermohon pada saat ini, biarlah Engkau lalukan Tuhan virus ini dari kota kami, dari negara kami ini, supaya kami Tuhan dapat beribadah kembali di tengah-tengah gereja ini. Kami rindu Tuhan bersekutu bersama-sama di gereja ini. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan doa kami, Tuhan mendengarkan seruan kami, Tuhan mendengarkan doa kerinduan kami. Jangan Engkau ingat Tuhan segala dosa kami. Kami yakin memang banyak dosa yang kami lakukan, tetapi kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan lebih besar dari segala perbuatan kami ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Biarlah Engkau bantu kami di setiap kelemahan kami. Bantu kami Tuhan di setiap aktivitas kami, supaya kami tetap mengagungkan Engkau dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menyempurnakannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, kita telah menerima pemberitaan firman kebenaran itu. Itulah kekuatan kita dalam menjalani hari dan minggu yang baru sejak hari ini. Seruan firman-Nya yang menegaskan agar senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Walau apapun yang terjadi dan menghalangi langkah-langkah kita berjalan bersama Tuhan, itu semua tidak akan berdaya memisahkan kita dari kasih-Nya. Untuk itu, marilah kita berseru dan bermohon kepada Tuhan agar kita dilayakkan-Nya hidup di dalam kehendak-Nya. Kita bernyanyi. Patau madiriku oleh Tuhan, Bapa terhon hina olehmi Tuhan, suruh mata dimi saor turohaki lau Bapa terolong mutudo. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan rahmat-Mu oleh Roh Kudus-Mu, nyatalah rahmat-Mu dari hatiku terpancar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia. Oh,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Thank you.